Sudah dibaca? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. yang lain bagaimana? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Apakah terlihat? Atau masih Belum fokus ya? terlihat, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ini mulai lagi. Sepertinya saya harus restart laptop dulu ya. Bentar. Sekali lagi saya coba. Kelihatan nggak? Belum terlihat, Bu. Belum terlihat. Belum terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Tapi bling-bling ya. Bilang iya, simpul ya. Iya, Bu. Nggak simpul nggak? Biasanya saya, zoom saya kalau saya terlalu banyak buka aplikasi suka nih. Oke, sebentar ya. Saya akan restart dulu. Terima kasih.
mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan nggak masalah lagi. Saya sebenarnya untuk tidak membuka banyak aplikasi. Sudah terlihat? Belum terlihat. Sudah terlihat. Sudah. Sudah. Saya enggak on-cam ya. Terlihat? Terlihat, Bu. Ini tanya masalah sekarang saya. Sudah ya, terlihat ya. Bismillah, mudah-mudahan enggak masalah. Baik, kita akan masuk ke transistor bipolar. Apa tadi saya minta belajar tentang semikonduktor? Kenapa? Coba. Oh ya, untuk elektronika praktikumnya sudah sampai mana? Sampai transistor, Bu. Transistor yang bagian mana? Yang komponen apa? Transistor yang emitter ditanamkan, Bu. Oke, komponen emitter ya. Nah, baik. Sekarang saya tanya dulu. Kenapa kalian saya minta untuk belajar semikonduktor dulu? Dan dioda, coba. Karena transistor juga terdiri dari semikonduktor, Bu. Apa bedanya transistor dengan dioda? Kalau dioda itu semikonduktornya hanya N sama P, tapi kalau transistor itu ada tiga, bisa NPN atau PNP. Baik, oke. Nah, jadi transistor itu, ya, transistor itu tersusun dari tiga buah semikonduktor ya, bisa N, PN dan PNP. Meskipun nanti pada manufakturnya itu tidak kemudian tiga layer seperti ini ya, bisa jadi kalau dia disusunnya seperti memang waffle ya, dia waffle bertumpuk seperti itu, bisa juga nanti pakai metode yang lain. Misalkan dia pakainya thin film gitu. Nah, pada prinsipnya transistor itu terdiri dari tiga bagian yaitu emitter, basis dan kolektor. Nanti kita akan melihat bagaimana distribusi energi di masing-masing layernya. Masing-masing dari komponen ini punya fungsi yang berbeda-beda, yaitu ini untuk sumber atau untuk penghasil elektron, kemudian basisnya ini dia tipis sehingga nanti bisa hanya dilewati oleh elektron menuju ke kolektor. Kolektor sesuai dengan namanya tuh elektron from ini ya, emitter gitu.
tidak bisa dibalik antara C dan E itu. Nah, jenisnya sendiri, transistor itu ada NPN dan PNP. NPN berarti konfigurasinya adalah semikonduktor tipe P-nya paling atas, kemudian tengahnya base-nya itu adalah N dan P lagi di emitter. Adapun simbolnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah belajar di elektronik, praktik elektronika pasti kan sudah tahu. Kalau NPN berarti ini yang yang anak panahnya keluar ya dari basis ke emitter. Tapi kalau PNP nanti dari emitter ke basis. Nah, ini adalah konstruksi atau ini ya lapisan dari masing-masing semikonduktornya ya. Kalau kalian punya misalkan punya transistor kemudian dibuka ya, tampilannya mungkin tidak akan ada N plus N min min plus seperti ini, tapi ketika kita membuat atau menumpuk tiga buah semikonduktor dengan jenis yang berbeda, ini kan ya, ini N, ini P, ini N, maka akan terjadi sambungan PN. Nah, sambungan PN-nya ini ada dua, yaitu antara untuk yang NPN ya, antara base dengan kolektor dan antara base dengan emitter. Karena ada sambungan PN, maka ada ya, ada difusi ya, ada difusi dan rekombinasi elektron-elektron dari N ke P dan difusi dulu, kemudian rekombinasi membentuk suatu dipol ya, dipol-dipol. Nah, dipol tadi itu memiliki memiliki medan listrik ya, medan listrik karena dipol listrik yang mengakibatkan barrier potensial. Nah, daerah yang tadi terjadi rekombinasi elektron dan pol disebut sebagai lapisan depresi atau depression layer. Nah, karena ada dua sambungan, maka ada dua depression layer. Untuk transistor seperti ini dikatakan sebagai unbiased transistor. Unbiased transistor itu maksudnya apa ya? Transistor ketika baru saja dimanufaktur ya, atau baru saja kalian beli dari e-commerce. Ya. Nah, karena ini kita punya PN dan PN, maka bisa dianalogikan terdiri dari basis ke kolektor dan dioda dari basis ke emitter seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat ini adalah contoh dari transistor. Transistor itu macam-macam. Kenapa di sini saya sebut transistor bipolar judulnya, transistor bipolar? Karena transistor itu sebenarnya tidak hanya dari ini saja. Ada transistor bipolar, ada monopolar. Transistor bipolar itu berarti ada aliran muatannya atau carrier-nya itu bisa dua ya, N dan P. Tapi nanti bipolar itu N saja. Nah, untuk transistor yang kita pelajari sekarang biasa disebut sebagai BJT, bipolar junction transistor. Apakah ada jenis atau nama yang monopolar, apa ada yang transistor efek medan atau apa? Junction Hill efek transistor, CFET. Nah, itu ada lagi nanti yang ada yang MOS ya, metal oxide transistor ya. Metal oxide Hill efek transistor, MOSFET ya. Jadi transistor itu banyak ragamnya.
dan itu merupakan cikal bakal di apa namanya perangkat yang kompak seperti IC ya, integrated circuit, yang kemudian bisa berkembang lagi ya di tahun 70-an itu dengan diketemukannya transistor, kemudian bisa dibuat prosesor ya, karena pada prinsipnya prosesor itu terdiri dari tersusun atas transistor. Nah, pertama kali itu sekitar tahun 70-an prosesornya itu masih prosesor tingkat rendah ya, 4 bit. Ya, kalau sekarang ya sekarang laptop kalian sudah 32 atau 64 bit. Prosesornya itu sudah terdiri dari jutaan transistor. Tanpa adanya transistor, kita tidak bisa menikmati kecanggihan teknologi sekarang. Kita tidak bisa punya HP ya, zaman waktu tahun 2000-an mungkin kalian baru lahir ya, atau mungkin belum lahir. Awal-awal HP mulai bisa dibeli oleh orang umum ya, itu tahun 99, itu kan HP-nya masih HP yang besar-besar lah ya, LCD-nya hanya satu layer ya, kali berapa karakter. Nah kemudian beberapa tahun kemudian di tahun sekitar 2001 itu mungkin kalian tahu ada HP yang tadinya itu HP itu besar dan berat. Nokia itu mengeluarkan HP yang sangat kecil ya. Nokia itu mengeluarkan HP yang ukurannya mungkin sekitar 5 cm kali ya, 5 atau berapa cm ya. Kalian bisa browsing dan itu harganya lumayan ya saat itu. Kalau yang HP yang biasa itu 1 jutaan, 1 sampai 2 juta, dia ya 2 sampai 3 juta. Nah, artinya dia sudah bisa memproduksi HP yang lebih besar jadi kecil dengan fungsinya yang lebih kompleks ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian mulai diketemukan nanoteknologi yang memungkinkan manufaktur transistor itu bisa dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, sehingga kita temui prosesor itu kan bisa temukan di HP, di laptop. Nah, itu berkembang dengan sangat pesat. Ukurannya makin kecil, tapi jumlahnya makin banyak. Jumlah transistornya makin banyak. Nah, kalian jangan bayangkan yang ada di dalam HP itu transistor seperti ini. Transistor itu nanti dibuat dalam bentuk yang kompak, dan ini kalau bentuknya yang memang dia berfungsi sebagai penguat atau switching biasa. Nah, dia ada yang integrated, ada yang memang dia dibuat untuk berdiri sendiri gitu ya. Jadi teknik pembuatannya juga beda. Kalau kalian mau pakai untuk penguat yang biasa, transistor biasa, ya beli seperti ini. Beli yang satuan seperti ini. Gitu. Ya, memang ini juga macam-macam jenisnya. Jenisnya macam-macam ini tergantung dari kita mau pakai buat apa. Misalkan untuk penguat daya, ya belilah transistor yang dayanya tinggi. Nah, kita akan belajar penguat daya atau penguat ya, transistor sebagai penguat mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Nah, itu. Jadi ini kondisi seperti ini adalah kondisi yang kalian akan temui di sini. Ya. Ada tiga kaki ini, ada emitter, ada emitter, ada kolektor, ada basis ya. Kolektor, emitter, basis. Nah, penentuannya seperti apa sebenarnya?
kalian bisa lihat di data sheet. Misalkan kalau kalian beli resistor apa transistor tipe apa, nah kalian tinggal browsing di googling ya data sheet transistor itu tipenya dituliskan. Nah, maka kalian akan tahu kaki-kakinya sebelah mana. Nah, sekali lagi ini unbiased transistor, berarti ketika kamu beli ini kondisinya seperti ini, ada diatasan layar 2. Nah, ini tadi saya ambilkan ya beberapa contoh dari transistor yang ada di pasaran. Ya, ini ada misalkan seperti ini ya. BC107, BC108. Nah, harus hati-hati ketika bekerja dengan transistor. Nah, ini transistor yang seperti ini ya, ada topinya ini ada topinya ini tuh kalian bisa temuin yang di sini. Nah, yang dekat topi itu menunjukkan kaki emitter ya, ini emitter. Yang ini emitter. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak pasti ya, tinggal lihat aja di datasheet. Kalian tinggal tuliskan datasheet BC107. Nah, transistor itu harganya lumayan mahal dibandingkan dengan ini, maksudnya perbandingan dengan resistor atau dioda atau kapasitor. Transistor itu lumayan mahal ya, lumayan mahal untuk ukuran kecil sekecil ini. Ya, bisa jadi kalau kalian beli resistor atau beli LED light diode ya, itu harganya mungkin seribuan. Kalau resistor lebih dari itu, lebih murah dari itu. Tapi ketika beli BC107 itu harganya bisa hampir 10.000. Ya, ordernya di atas 5.000 lah. Ada yang belasan ribu. Artinya saya katakan tuh mahal karena dibandingkan dengan kalian enggak, jangan pikir murah cuma segitu. Ketika kalian membeli, misalkan kalian membuat rangkaian yang cukup sederhana, catu daya yang kita bahas minggu lalu. Nah, harga per komponennya mungkin kalian hitung-hitung, trafo berapa, 15.000, bridge-nya berapa, terus PCB-nya berapa, kemudian regulatornya berapa ya. Nanti kalau kalian hitung ya, satu itu bisa puluhan ribu gitu ya, puluhan ribu itu baru satu daya, belum yang lain. Jadi ini kan komponen yang membangun suatu rangkaian elektronik itu dijualnya kan per biji. Nah, kalau pengalaman saya dulu membuat penguat itu, penguat gandengan gitu, harus dua transistor, yang satu BC107, yang satu apa saya lupa ya, BC berapa gitu. Nah, itu satu paketnya itu 20.000, satu pasang itu 20.000. Nah, masalahnya adalah transistor itu sangat rentan terhadap panas ya, sangat rentan terhadap panas. Rusak satu maka saya harus beli satu, maka sebelahnya akan rusak. Jadi saya harus beli beberapa pasang itu buat cadangan. Salah nyolder atau nyoldernya kepanasan dikit, dia putus gitu. Itu uniknya main-main pakai transistor ya. Ya itu sekali rusak 20.000, sekali rusak 20.000. Itu beberapa kali rusak kan lumayan. Untuk mahasiswa ya, lumayan 20.000. Oke. Beda dengan resistor itu asal arusnya dia akan terbakar kalau arusnya kebesaran gitu ya. Nah, kalau transistor ini lebih rentan panas itu dia akan rusak. Nah, ini contohnya. Ada beberapa ini, kalau yang ini berarti ini yang tanda logam. Ini ada logamnya. Nah, logamnya itu bisa nih, contohnya kayak gini ya. Ini di belakangnya ini ada logam yang bisa dipasangkan
heat sink. Nah, heat sink itu adalah peredam panas. Ya, peredam panas. Nah, kalian lihat kalau di sini ada logamnya, berarti nanti kita melihatnya ini bagian belakangnya. Nah, ini adalah contoh, beberapa contoh dari transistor yang bisa kalian kalian beli di pasaran. Nah, kemudian bagaimana supaya transistor itu bekerja? Maka sama seperti dioda, kalian harus menghubungkannya atau memberi panjar. Nah, ada dua panjar yang harus diberikan. Kenapa dua panjar? Karena kita melihatnya di sini ada dua dioda. Kita tahu bahwa dioda itu bekerja diberi panjar. Panjar apa? Panjar maju. Panjar maju, ya. Panjar maju. Nah, karena kita ini mengkombinasikan dua dioda dan sesuai dengan fungsi masing-masing lapisan, ya, maka kita ada aturannya. Ada aturannya memberikan panjar ke dioda-dioda tadi. Nah, sesuai dengan sesuai dengan fungsinya, bahwa emitter ini adalah semikonduktor tipe N untuk yang NPN, yang tipe N yang didoping oleh banyak atom yang kelebihan elektron, sehingga di sini memang pembawa muatan elektronnya banyak sekali. Nah, makanya digambarkan ini banyak sekali muat elektron bebas di sini, karena tugasnya dia itu sebagai pensuplai elektron. Ini saya akan pindahkan dulu sebentar, mudah-mudahan nggak error lagi. Akan saya pindahkan dulu supaya saya bisa cerita. Nah, ini dia di sini didoping dengan jumlah elektron yang banyak, sehingga seperti ini. Nah, kita ingat ya, kalian tadi kan saya suruh baca semikonduktor. Nah, semikonduktor itu dia kan ada pita apa ya? Level energinya ada pita apa? Pita apa? Pita valensi dan pita. Oh, tadi kan udah baca. Pita valensi dan pita. Pita konduksi. Nah, pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi itu yang bagaimana? Ya, gimana? Saya ulang lagi. Ini ya, elektron dan hole. Elektron itu ini ketika ada elektron di kulit terluar, berarti dia menempati di pita valensi, ya, pita valensi. Ketika dia lepas, ya, ketika dia lepas, ini ya, intrinsic semikonduktor. Ini tadi kayak gini, terus dapat thermal energi. Yang terjadi adalah elektronnya itu lepas, thermal energi ya. Ikatan kepalanya patah dan dia lepas. Nah, itu berarti dia menjadi elektron bebas, dia ada di pita konduksi.
ini untuk intrinsik. Nah, untuk ekstrinsik, ekstrinsik itu kan berarti tipe N atau tipe P. Nah, untuk tipe N berarti kan dia banyak dia disrupting oleh atom oleh unsur-unsur yang kelebihan elektron ya, yang golongannya lebih besar kan daripada semikonduktor atau germanium. Nah, silikon atau germanium. Nah, maka elektron-elektron bebas tadi yang nggak punya pasangan tadi dia ada di pita konduksi ini seperti ini, dia ada di pita konduksi. Nah, untuk tipe P itu tadi yang basis tipe P berarti dia apa namanya pembawa muatannya yang mayoritas adalah hole. Nah, hole-nya itu di pita valensi. Sampai sini paham? Masih udah ingat? Udah ingat? Udah ingat belum? Sudah, Bu. Nah, maka dari itu kalau ada transistor tidak terpanjang, ya, kan bias transistor tadi ada NPN, ya, N-nya itu emitternya itu N, maka emitternya tadi kelebihan elektron. Nah, elektronnya sebagai elektron bebas dia menempati di pita konduksi. Kemudian yang P, ya, yang base-nya kan P, P-nya itu kan mayoritas carrier-nya adalah hole. Nah, hole-nya itu di valensi. Dan kolektornya N lagi, ini di konduksi lagi. Nah, antara emitter, base, dan kolektor ketika tidak dipanjar, diberi tegangan, supply tegangan atau energi dari luar, posisinya seperti ini tidak datar. Ya, antara ini yang emitter ini sama, tapi dia tertutup dengan ini, dengan base tadi. Artinya ini ada perbedaan energi sehingga si elektronnya ini walaupun dia bergerak, dia cuma bergerak kanan kiri saja, tidak bisa loncat ke sana. Ingat ya, kita kan sudah bahas bahwa arus itu ada dua, yaitu arus apa dan apa? Aliran elektron itu ada dua, atau di dalam semikonduktor ada dua macam arus, yaitu arus misalnya drift dan arus lupa. Misalnya baca lagi dong yang tadi itu. Ada loh. Coba dibaca lagi, ada arus apa dan apa? Drift dan arus? Arus diffusion. Iya, diffusion current sama drift current, kan? Nah, ini selama tidak ada panjar, maka diffusion current-nya kan dia akan terjadi aliran muatan kalau ada perbedaan konsentrasi. Nah, sehingga ketika konsentrasi muatannya itu sudah merata, ya sudah tidak ada arus diffusi lagi gitu kan. Nah, ini sebenarnya di sini kosong, dia mau ke sini. Tapi kan energinya level gini. Kalau air ya, air. Nah, air itu dia ada tempat segini. Ini bisa naik sebenarnya. Tapi kalau tidak didorong dari kiri, apakah dia bisa ngalir? Nggak bisa kan? Ya sama seperti ini. Paham ya? Nah, jadi ini tidak bisa, tidak ada energi dari luar, ya tidak akan loncat ke sini, loncat ke energi yang lebih tinggi. Nah, di sini kan nggak ada elektron.
Karena P itu kan adanya hol, ya, yang tidak bermuatan, yang tidak berpasangan kan hol, gitu. Nah, jadi yang atas ini adalah level energi di transistor tidak terpanjang. Nah, sehingga saya balik lagi ke sini, ini tadi banyak elektron di sini, tapi dia tidak bisa ke atas. Nah, supaya dia bisa mengalir, kita punya dioda itu kan dikasih panjang maju. Supaya apa? Supaya elektronnya bisa elektronnya itu bisa dari N ke P mengalir gitu. Caranya gimana? Kasih panjang maju. Panjang maju itu apa maksudnya? Nah, coba jelaskan apa maksudnya panjang maju itu bagaimana? Panjang maju? Tegangan positif sumber dihubungkan dengan anoda, sedangkan tegangan negatif sumber dihubungkan dengan katoda. Oke, sekarang kita lihat, ini kan ada P dan N. Berarti ini ke anoda, yang N-nya adalah katoda. Katoda. Nah, ini kan ini disebut panjar maju itu nih, ini positif ke R, terus ini kan masih positif ke P. Paham? Ini positif ketemu P. Betul? Ya kan? P-nya kan anoda ya. Ini kamu lihatnya ini dan ini, PN ini. Nah, yang negatif dihubungkan dengan katoda. Jadi kita lihat yang sini aja nih, yang bawah sini. Ya, yang bawah sini. Maka ini kita seolah-olah lihat dioda ini. Mana ya? Nah, lihat dioda ini, saya cancel. Lihat dioda yang saya ada gambar dioda di sini. Ini, oke. Nah, seperti ini. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, jadi seperti ini. Ini negatif ketemu anoda, negatif ketemu katoda, dan positif ketemu anoda. Ini panjang maju. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Yang negatif ini kan akan negatif elektron-elektron dari kutub negatif dia akan menuju ke anoda. Ya, menuju ke anoda. Nah, jadinya kayak gini. Ini tadi ini menuju ke anoda. Nah, di sini ada elektron bebas banyak. Nah, sesuai dengan hukum kotak kolom kan kalau elektron telah menolak kan, nah dia nggak mau ini ada elektron di sini, dia nggak mau nemuin, dia akan kabur. Nah, di sini ada barrier potensial, di sini ada barrier potensial. Kalau VBB-nya lebih besar dari barrier potensial, maka ini terus kedorong dan elektronnya bisa melewati barrier potensial tadi menuju ke P. Nah, di P kan banyak hol. Tapi ingat tadi, P ini dibuat tipis. Jadi holnya tidak semuanya menampung elektron. Akhirnya dia tetap kedorong menuju ke kolektor. Nah, ketika si elektronnya itu bergerak dari N ke P, ya, ada aliran elektron, maka ini akan ada arus IB. IB arusnya kemana ya? Kebalikan kalau elektron dari emitter ke basis, kalau IB itu mengalir dari kutub positif ke BB, masuk ke RB, terus masuk ke base, masuk ke emitter, masuk lagi ke negatif ke BB. Nah, cuman tadi elektronnya ini tidak semuanya tertampung di base, maka dia masuk ke kolektor. Nah, di kolektor ini ada N ya, karena kan tipe N. Nah, di sini ada elektron-elektron juga ini. Nah, terus bagaimana? Nah, supaya ini tidak terus mengalir ke sana, supaya ini
tidak menghasilkan si kolektornya tadi tidak menghasilkan emitor tidak menghasilkan elektron yang akan masuk lagi ke basis, maka diberilah panjar mundur di PCC. Nah, kalian lihat panjar mundur, apakah benar ini panjar mundur? Coba dilihat. Mundur bukan? Mundur atau maju? Lihat, plus VCC ini kan positif VCC. Dia ketemu ke N. Berarti maju atau mundur? Mundur. Mundur. Ya. Nah, VCC ini positif ketemu dengan N. Berarti panjar mundur. Kenapa dikasih panjar mundur? Sekarang gini. Kalau misalkan dikasih panjar maju lagi, ini negatif. Apa yang terjadi? Kalau ini dihubungkan dengan negatif, ini berarti kan katoda ketemu negatif. Ya udah, ini yang elektronnya, elektron dari VCC akan masuk ke N. Nah, si N di kolektor ini, elektronnya akan mengalir ke base. Nah, jadi akan terjadi tabrak-tabrakan di sini. Di base ini akan ketemu antara elektron dari emitor sama elektron dari kolektor. Nah, itu jadi menyalahi aturan dari nama ini kolektor itu mengkolek ya dari elektron-elektron dari emitor-emitor yang didapatkan ke basis ya. Maka dari itu dipasang panjar mundur. Ini diblok oleh tegangan positif sehingga elektronnya mengalirnya ke basis ke sini ke emitor. Elektron VCC ini ngalirnya ke emitor. Nah, sementara elektron ini dari sini, ya, elektron dari sini tidak bisa mengalir ke sana, tapi dia mengalir ke sana. Nah, sehingga ada arus satu lagi. Kalau ini tadi ada arus IB, ini ada elektron dari basis ke emitor, ke kolektor, menyebabkan munculnya arus IC. IC dari mana? IC itu dari sini PCC lewat RC masuk ke kolektor. Terus masuk ke emitor. Jadi ada dua arus ya di sini. Ada arus IB ya, arus IB itu loop yang bawah dan arus IC itu loop yang kanan yang besar ini. Nah, sehingga ini seperti ini, ya. Ketika elektronnya tadi masuk ke basis, kemudian basisnya itu tipis, dia hanya bisa menampung sedikit elektron. Nah, kemudian elektronnya akan masuk ke kolektor. Nah, kolektor ini tadi diblok dengan reverse bias yang menyebabkan si elektron dari sini di emitter itu dia akan pergi ke RC dan ke VCC plus gitu. Dia tidak memungkinkan untuk elektron yang ini ya, elektron yang ini nih masuk ke kolektor lagi. Terus elektron VCC masuk mana ya ke emitter? Nah, terus mengalir arusnya dari mana ke mana arusnya? Nah, kita lihat nih. Kan tadi elektronnya ngumpul nih di sini. Arusnya mengalir dari kolektor ke basis dan ke emitor. Dan di sini ada arus dari basis ke emitor. Sehingga di emitor ini akan ada dua macam arus, yaitu IC dan IB. Yang A ini adalah arah arus elektron ke arah arus konvensional ya di kaki-kaki atau di transistor. Kalau yang B ini arah arus elektron ya, elektron dari arah pergerakan elektron dari E ke B dan E ke C.
Nah, lihat yang gambar A di sini, IE ya, sesuai hukum Kirchhoff tentang arus ACL, IC ini merupakan penjumlahan dari IB dan IE itu penjumlahan dari IB dan IC. Ini ya. IE sama dengan IC plus IB. Nah, tapi kalau kita lihat ya, karena si base tadi di dopingnya hanya sedikit atau lapisannya sedikit, maka arus yang mengalir dari B ke E itu pun kecil. Kenapa? Ya karena tadi elektron dari emitter ini lebih banyak masuk ke kolektor. Hampir 95%-nya elektron dari emitter masuk ke kolektor. Gitu. Nah, ada suatu nilai ya namanya beta. Beta itu penguatan arus. Beta itu ada beta DC, ada beta AC. Nah, ini kita sekarang membahas beta DC. Beta DC itu kalau di buku-buku yang lama atau di datasheet transistor, kalian bisa temui simbolnya adalah HFT. Ya, HFT transistor yang merupakan penguatan arus atau current gain ya. Besarnya beta DC itu adalah IC per IB. IC per IB. Nah, kalau nilainya berapa ya tergantung dari transistornya jenis apa. Kalau low power itu misalkan transistor yang dayanya rendah ya, pakai miliwatt itu besarannya atau ordernya, berarti betanya antara 100 sampai 300. Kalau high power transistor, betanya antara 20 sampai 100. Oke, jadi kalau kita lihat, misalkan kita masukkan betanya 100, IC itu sama dengan 100 IB. Nah, lalu berapa IB ordernya bisa mikro ya, biasanya mikro ampere ya, kecil sekali. Tapi kalau untuk yang high power transistor, IB-nya lebih besar, mungkin berapa mili ampere. Nah, kalau kita lihat tadi, ini yang kita bahas tadi itu kan masih bentuknya ini ya, lapisan seperti ini. Sekarang kita bahas apa yang terjadi di loop 1 dan loop 2. Nah, ini transistor tadi kita sudah gambarkan dalam bentuk ini, simbol seperti ini ya, simbol transistor. C ketemu dengan RC dan VCC, kemudian B base-nya ketemu dengan RB, kemudian dikasih forward bias oleh VBB. Kemudian C, E-nya ini terhubung langsung ke ground. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat, oh ini mana ground-nya Bu? Nah, atau kalau kalian apa namanya, lihat ini di sini E-nya nggak ada R, nggak ada RB, RE. Kalau di sini RB, RB itu apa? RD base atau R yang terhubung, yang dihubungkan ke base. RC, R yang dihubungkan ke kolektor. Nah, di sini tidak ada R yang dihubungkan dengan kaki emitter. Sehingga ini emitternya, ini kaki emitternya langsung dihubungkan ke ground atau langsung ditanamkan. Maka disebut-sebut sebagai common emitter. Common emitter atau emitter di tanah. Nah, gambar ini bisa dibuat dalam bentuk lain, yaitu ini seperti ini. Ini kan lebih kelihatan emitternya di tanah. Dan ini tutup negatifnya di tanah. Dan ini tutup negatif baterai di tanah. Sama A dan B ini sama. Ya, jangan bingung antara A dan B ini sama aja. Lalu kalau kita tadi sebut bahwa ini bisa kita tinjau sebagai loop 1 dan loop 2. Loop 1 itu mana? Loop 1 itu ini ya, bisa loop 1.
tadi sudah kita perlihatkan, ini tuh mirip dengan rangkaian dioda. Rangkaian dioda biasa. Sehingga di sini akan mengalir arus. Nah, arusnya arus apa ya? Ini arus yang dari BBB ke RB ke B disebut sebagai IB. Nah, kemudian ini adalah VBE. Ini adalah V dioda yang biasa kalian ini V 0,7 gitu ya. Ini di sini disebut sebagai VBE. BE kenapa ya? Menghubungkan antara dua titik B dan E. Kemudian E-nya langsung turun, berarti ini tidak ada beban di sini. Artinya VC akan sama dengan V ground. Ya, ini terhubung singkat kan. Tadi kan common elevator terhubung singkat. Sehingga kalau saya terapkan KVL di mes 1 ini saya ikutin searah jarum jam, ini ada min VBB, kemudian ditambah dengan IB kali RB, ditambah dengan VBE, ditambah dengan dari sini ke sini, 0 ya, karena kan sama sama dengan sama dengan apa? Sama dengan ya apa? Sama dengan 0, ya kan? Ini kan KVL biasa, min PBB ditambah IBRB tambah VBE sama dengan 0. Sehingga dari sini kalau saya mau cari IB, IB itu sama dengan saya tinggal pindahin aja VBB ke kanan, VBE ke kanan, kemudian dibagi RB. Saya dapat IB sama dengan VBB min VBE per RB. Coba sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Belum ada, Bu. Nah, kalau saya buat kurvanya antara VBE dengan IB, ya untuk log 1 saya akan dapatkan ini seperti kurva dioda biasa. Lalu kalau saya sudah dapat IB, apa selanjutnya? Selanjutnya kita lihat yang log kanan, log yang besar. Log yang besar ini kalau kita terapkan KVL-nya kemana nih Bu? KVL-nya, kamu boleh ambil KVL yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau searah bagaimana? Ya, searah juga boleh, bisa. Kalau searah berarti nanti kamu dapat ini plus VCC, ya, plus VCC, kemudian ini ada titik E, ini ada titik C, berarti plus VEC, kemudian ada IC yang arahnya berlawanan dengan lo, jadi min IC kali RC. Seperti itu. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, maka saya akan dapat dari sini ada min VCC plus IC RC plus VCE. Ya, VCE. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, itu VCE nol dong? Oh, enggak. Kan C sama E ini titik yang C sama E ini kan ini titik dari sini ke sini. Ya kan enggak nol. Yang nol adalah dari E ke ground gitu kan. Ini kan maksudnya bukan nol maksudnya gini, beda potensialnya delta V-nya gitu kan. Ya. E ini di sini sama di sini itu sama. Tapi CE ini, CE adalah dua titik yang potensialnya berbeda. Nah, itu yang nanti kita akan cari. Jadi, KVL di mesh 2, arah arusnya berlawanan jarum jam, kita tuliskan ini, min VCC, ini sesuai dengan punya KVL tadi itu ya, min VCC plus ICRC plus PCE sama dengan 0. Sehingga, kalau saya ingin tahu berapa tegangan, kalau saya pakai multimeter, saya hubungkan C dengan E. Nah, VCE itu sama dengan VCC min IC kali RC ini. Ya. Sehingga saya bisa cari VCE dengan cara VCC dikurangi IC kali RC. Nah, IC-nya berapa? Nah, IC-nya tadi beta kali IB. Jadi, kalau kita dapat IB, saya kalikan dengan beta akan dapat IC. IC saya kalikan RC, kemudian VCC-nya dikurangi ICRC, saya dapat VCE. Terus
kalau ketemu VCE dan arus yang lewat di CE ini adalah IC, maka saya bisa mencari daya dari transistor itu. Nah, jadi gambar di sini ada besaran yang bisa kita cari, yaitu IB, ya IB, kemudian IC, kemudian VCE, kemudian T transistor, daya dari transistor. Nah, ini contoh. Nah, contoh. Ini VBB, ini VCC, ini 2K, ini VCE, CE ya, dari titik sini ke sini, kemudian ini RB, besarnya sudah diketahui. Yang diminta mencari IB, IC, VCE, dan PD atau P dari transistornya tadi. Diketahui beta DC-nya adalah 300. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada gambar A dan B itu artinya sama. Ya, sama. Lalu bagaimana dengan gambar C? Kita lihat ya. Gambar C. Ini PBB dan PCC itu sama-sama 10 volt, 10 volt. Kemudian VCC ini positif masuk ke RC baru ke kolektor. VBB positifnya masuk ke RB baru ke basis. Nah, kita dalam melaksanakan praktek itu tidak boleh boros dengan satu daya ya. Kalau kebetulan ini tegangannya sama, ya udah ini saya paralelkan saja sama seperti yang di rumah, posisi listrik di rumah itu kan sumbernya dari PLN sama 220 volt PLNS, ya udah colokin aja secara paralel satu sumber, ini juga sama asal tidak mengubah atau tidak salah tutupnya. Jadi ini yang positif ya, positif 10 volt saya pindahkan ke positif VCC kan 10 volt. Sehingga terlihat di sini bahwa sumbernya cukup satu, tapi ini positif. Nah, ini seperti ini kan positif 10 volt, ini bisa digambarkan cukup dengan simbol seperti ini. Ini sebenarnya kan bawahnya ada nih. Nah, ini satu titik aja bahwa di sini keterangannya VCC plus 10 volt. VCC plus 10 volt ini diparalelkan ke RC2K, lanjut ke kolektor, dan RB lanjut ke basis. Jadi sama yang PBB nilainya sama dengan VCC, maka bisa diambil satu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba ini. Coba kalian, ini sudah dikerjakan, tinggal kalian pahami, kalian kerjakan ulang. Ya, ini diminta mencari IB. IB sudah ada rumusnya. IB itu adalah PBB dikurangi VCE dibagi RB. Kemudian nanti cari IC. IC-nya adalah 300 kali beta. VCE selanjutnya dicari. Kemudian PCE dicari. Silakan.
Sudah? Sudah ketemu PCE-nya berapa? Rp4,42 Bu, PCE-nya. Itu PCE, PCE dayanya, PD-nya. PD-nya 0,01233184. Oke, ini dong 4,42 kali pakai mili ke apa ke gitu ya. Nyatakannya 12. Karena kalau misalkan kamu nanti beli di ini, nggak ngerti tuh orang yang mereka lebih kenal pakai misalkan setengah mili, seperempat mili gitu ya. Itu berapa? 12,33 miliwatt. 12,33 miliwatt. 12 miliwatt ya. 12,33. Oke, paham ya? Ya, nah, itu apa namanya, bagaimana cara mencari ID, IC, kemudian PCE. Nah, PCE di dalam transistor itu penting ya, untuk menentukan tegangan antara titik C dan E, dan titik C dan T. Kalau seperti ini, karena titik E-nya itu langsung ke ground ya, berarti nilai yang 4,42 itu ya berarti dari ground sampai sini. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimanakah daerah operasi transistor. Ya. Nah, cara menentukannya bagaimana? Cara kamu menentukannya seperti ini. Nih, tadi saya gambar ulang untuk kurva atau rangkaian common emitter seperti ini. Tadi kan kita bisa menentukan ID sama dengan PPT dan PPE per RD. Nah, kalau ID diketahui, maka IC juga akan bisa dicari. Dimana IC ini nilainya akan bergantung dari beta kali ID. Sekarang ceritanya, saya akan merubah besarnya IB dengan cara merubah-rubah RB. Ya, RB-nya ini dikasih potensio resistor variabel. Saya ubah-ubah dari nilainya paling kecil sampai nilainya paling besar. Nah, kalau nilainya paling kecil, berarti kan ini IB-nya akan pembaginya menuju nol, berarti IB-nya akan berapa? Hingga ya, atau IB-nya akan besar sekali gitu kan? IB-nya akan besar, tapi kalau RB-nya ini besar sekali, maka IB-nya akan menuju ke nol, gitu ya. Nah, sekarang saya buat RB-nya itu besar, sehingga RB-nya besar, sehingga sehingga IB-nya itu sangat kecil, atau RB-nya ini saya putus gitu kan, jadi open circuit sehingga IB-nya 0. Nah, apa yang terjadi ketika IB-nya 0, maka saya masukkan ke sini IC itu sama dengan beta kali IB. Nah, maka nilainya juga akan mendekati 0. Nah, ini walaupun IB-nya ini IB-nya ini 0, tapi ini ya, ini tuh lihat dari sini ya. Nah, ini IB, ini tuh gambar IB nih yang garis ini. Nah, ini IB-nya 0, IC-nya harusnya kan 0, tapi ini ada nilai yang kecil gitu, dan nilai yang sangat kecil. Nah, kemudian untuk IB 0 tadi, IC-nya kan mendekati 0. Nah, kemudian saya ini nih rangkanya kan IC-nya tadi IC-nya kan 0 ya, karena IC sama dengan beta kali IB. Nah, terus di sini ini ada VCE, ada VCE, nah, hubungkan dengan VCC. Nah, sekarang ini
VCC-nya saya kasih satu daya yang bisa diubah-ubah. Ya, saya kasih satu daya yang bisa diubah-ubah. Nah, ketika IC-nya tadi 0, berarti kan ini kali R itu 0 kali RC. Artinya apa? VCE-nya akan sama dengan VCC-nya 0. Atau VCE sama dengan VCC. Sehingga nilai VCE-nya ini tergantung dari VCC. Nah, VCC-nya saya ubah-ubah. Saya ubah-ubah dari mulai kecil sampai besar sampai maksimum 40. Kalau 40 volt ini saya perbesar lagi, maka akan breakdown. Maka saya akan dapat kurva ini untuk untuk IB-nya 0, maka kurvanya ini nih ada VCE ya. Ada VCE yang nilainya data terus sama dengan VCC ya. VCC-nya tadi kan dirubah-rubah sampai maksimum VCC 40 volt terus dia breakdown. Dapat ini kurva ini. Nah, sekarang yang kedua saya mau cari IB. Tadi IB 0, sekarang IB 1. IB 1 caranya gimana ya? Tadi RB-nya diubah-ubah sehingga dapat IB 1, katakan 10 mikroampere. Nah, 10 mikroampere kemudian saya kalikan IC, tapi tak sehingga dapat IC. IC-nya berapa ini? Ini dia 10 mikroampere, ini dia 1 mili, berarti kan 100 kali ya, betanya 100 kali. Nah, dapat ini IE-nya atau IC-nya itu 1 mili, ini di sini 1 mili IC. Ini IC 1 mili, ini IB-nya 10 mikroampere. Nah, sekarang VCC-nya, kan ini dari sini, VCE sama dengan VCC min VIC kali RC. IC-nya tetap yaitu 1 miliampere, tapi VCC-nya saya rubah-rubah. Ketika VCC-nya saya rubah, misalkan dari 10 volt, 20 volt, 30 volt, sampai 40 volt, maka IC-nya itu akan tetap. Jadi IC itu tidak akan berubah selama IB-nya tetap. Jadi VCC-nya kalau dirubah hanya akan mengubah VCE aja. VCE-nya akan lurus terus ini kayak gini sampai dia breakdown. Kemudian yang ke selanjutnya saya ubah lagi RB sehingga saya dapat IB-nya 20 mikroampere. IB 20 mikroampere, kemudian saya kalikan beta, saya dapat ini 20 kali 100, tadi betanya di atas 100, dapat 2 miliampere. Kemudian VCC-nya saya rubah lagi terus sampai maksimum 40 volt ya gitu. Nah, sehingga saya dapat kurva seperti ini. Sekali lagi, ini adalah nilai dari beta, ini menunjukkan bahwa IC itu nilainya bergantung dari IB. Nah, terus ini adalah VCE. Nah, VCE itu nilainya akan berubah-ubah tergantung dari VCC-nya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ternyata ini bukan yang biru ini tambahan aja. Ini seperti ini sebenarnya. 1 mili, terus nanti kalau diubah IC-nya jadi 2 mili, berarti dia naik ke atas ini. Nah, kalau sampai 7 mili, buat jadi seperti ini. Kalau kita lihat ini, maka kita bisa bagi menjadi daerahnya menjadi 3. Yaitu ini ada daerah yang miring ini ya, daerah yang ohmik yang miring ini ada daerah saturasi, ini adalah daerah aktif, dan ini adalah daerah breakdown. Ya. 0 sampai 1 ini sebagai daerah saturasi, 1 sampai 40 adalah operasi normal transistor, jadi transistornya beroperasi normal di 1 sampai 40 ini VCE-nya, ini active region, kemudian di sini emitternya diberi forward bias dan kolektornya diberi reverse bias. Kemudian ada daerah breakdown yaitu daerah VCE, daerah yang VCE-nya lebih dari 40 volt. Dan breakdown daerah
breakdown ini dihindari, karena kalau misalkan sampai masuk ke situ transistornya rusak. Nah, kemudian angka di sini nih 40 volt ini ya batas tertinggi ya sebelum dia breakdown itu disebut sebagai cutoff area atau daerah cutoff. Ya, daerah cutoff. Daerah cutoff kita pada daerah yang IB-nya itu 0. IB-nya 0, tapi arus IC-nya itu ada kecil sekali. Nah, besarnya adalah ini. Sama dengan VCC-nya, daerah VCC maksimum tadi. Nah, lalu penggunaan dioda transistor bagaimana ya? Penggunaan transistor itu tergantung dari daerahnya. Kalau kita mau digunakan dalam penguat, transistornya itu dimanfaatkan sebagai penguat atau amplifier, berarti harus ngambil VCE-nya di rentang yang ini, yang datar ini, ya sebagai penguat. Tapi kalau untuk switching di elektronika digital, maka kita ambil yang 0 sampai 1 VCE-nya. Gitu. 0 VCE-nya 0 ini maksud saya di daerah saturasi dan nanti daerah cut-off. Itu untuk yang elektronika digital, yang untuk apa namanya rangkaian digital. Nah, nanti kita juga akan bahas maksudnya apa sih yang rangkaian digital ini. Daerah breakdown bagaimana ya? Nggak boleh dipakai karena di situ berarti transistornya rusak. Nah, kemudian untuk aproksimasi transistor sendiri itu sesuai dengan atau apa seperti yang di dioda ada ideal, ada yang aproksimasi kedua dan aproksimasi ketiga. Kalau ideal itu bagaimana? Ini harus kalian pahami, ini adalah rangkaian ekivalen dari transistor. Ya. Transistor kan tadi ada tiga bagian, ada tiga ini ya, kaki ya. Ini base, ya. Ini base, ini emitter, dan ini kolektor. Dari base ke emitter itu kan ada dioda. Nah, dioda. Kemudian dari kolektor ke emitter itu kan ada IB, ada IC yang besarnya adalah beta kali IB. Ini tadi transfer emitternya ya, emitternya panjang sepanjang ini. Nah, kemudian VCE itu apa? VCE ya beda potensial antara titik C dan titik E. Nah, ini sekali lagi ini adalah rangkaian setara. Kalau ini tadi adalah simbol, yang ini simbol transistornya. Nah, ini rangkaian setaranya berarti kamu ambil dari B ke E itu ada dioda, dan dari C ke E itu ada sumber arus IC. Nah, aproksimasi yang pertama mengatakan bahwa untuk yang BE ini ya, diodanya dioda ideal. Dioda ideal itu kan berarti dia tidak ada daerah breakdown. Kemudian tidak ada itu yang barrier potensial 0,7 ya. Kemudian tidak ada arus cutoff ya. IB 0, IC-nya 0. Kemudian tidak ada daerah saturasi. Tidak ada daerah saturasi. Jadi cuma kayak gini aja. Ini kan kurva di loop 1 ya, di loop yang kiri, ini yang di loop kanan. IC-nya datar. Nah, aproksimasi kedua, ini sama, ekuivalen dari transistor, kemudian bedanya dengan yang tadi, dari BE itu ada beda potensial tergantung dari pakai silikon atau pakai germanium, besarnya 0,7 atau 0,3. Nah, kemudian aproksimasi kedua ini bisa dipakai kalau sumbernya atau PBB-nya itu kurang dari 20 kali ya.
maka kita harus kurangkan ini 0,7. Nah terus kurvanya seperti apa ya? Ini mirip kurva aproksimasi kedua J dioda, kemudian ini untuk yang C terhadap PCE. C terhadap PCE. Seperti ini. Nah, kalau untuk aproksimasi ketiga, nah, diingat-ingat ya, bahwa untuk dioda emitter, dia memiliki bulk resistance RB ya, yang menyebabkan daerah ohmik atau tegangan di dioda itu lebih dari 0,7. Jadi VBE-nya lebih dari 0,7, bisa jadi lebih dari 1 volt juga. Nah ini seperti ini ya, untuk aproksimasi ketiga VBE-nya ini tadi 0,7, kemudian di sini ada R, ada RB ya, RB yang dilewati oleh RB kecil, maksudnya hambatan dalam transistor ya, hambatan dalam transistor, sehingga menyebabkan ada desipasi daya ya, atau tegangannya ini kan jadinya I kali RB, RB book ya, bukan base apa namanya, akibat ada muatan bebas baik N maupun P, sehingga nanti tegangan VBE-nya tidak 0,7 tapi bisa dari 0,7. Nah bedanya apa dengan yang tadi ya, kurvanya ya, ini jadi ada ohmiknya 0,7 kemudian ohmik, ini baru garis-garis. Jadi biasanya kalau yang kayak gini, ini pakai aproksimasi apa, kenapa dia agak miring seperti ini, karena memang di sini ada hambatan dalamnya. Oke, okay. Nah ini nanti bisa kalian kerjakan juga ya. Ini mencari tegangan kolektor emitter dari rangkaian ini, ya. Rangkaiannya ini 15 volt, 15 volt, 410k, betanya 100, ini 3,6k, diminta untuk mencari VCE, tapi menggunakan ideal transistor. Kalau ideal transistor berarti tanpa harus dikurangi, ketika mencari IB tidak harus dikurangi ini. IB sama dengan, berarti ini VBB langsung per 410. Untuk mencari IC-nya ya sama IC, pokoknya kalau IB sudah tahu tinggal IC beta kali IB. Kemudian VCE, nah VCE-nya kan VCE sama dengan VCC dikurangi IC kali RC. Nah kalau untuk yang aproksimasi kedua, maka tinggal dikurangi 0,7. Kalau untuk aproksimasi ketiga, nah ini VBE-nya lebih dari 0,7, makanya 1. Maka ini IB-nya adalah 15 dikurangi 1 dibagi 470. Ini nanti silakan dicoba, sudah ada penjelasannya. Saya belum ke common base ya, karena masih common emitter ya ini. Nah, untuk tadi konstanta. Konstanta tadi kita ada konstanta beta. Ada juga konstanta alfa. Alfa DC. DC alfa transistor. Ini mengidentifikasikan atau mengindikasikan seberapa besar nilai nilai arus korektor terhadap arus emitter. Jadi alfa DC itu merupakan perbandingan IC terhadap IE. Ya, IC terhadap IE. Nah, kita ditambah IB. Nah, kalau IB-nya saya ganti dengan IC per beta, IC-nya tetap, ini IC-nya tetap, IB-nya itu saya ganti dengan apa namanya, tadi IC dibagi beta ya, maka saya akan peroleh suatu besaran ya, dan I apa namanya, IE nya saya ganti dengan ini IC per alpha ya, maka nanti saya akan dapat di sini ada I, di sini ada IC, di sini ada IC, dan IC-nya saya coret, tinggal
1 per alfa sama dengan, soalnya apa nih? 1 ditambah 1 per beta. Nah, itu nanti bisa kita cari beta sama dengan berapa alfa atau alfa sama dengan berapa beta. Nah, dari sini kita bisa menentukan besarnya. Kalau misalkan kita lihat nih, alfa itu sama dengan beta dibagi beta per 1. Nah, ternyata alfa itu nilainya segini, 0,997 kalau untuk betanya 300. Kalau betanya 100 ya berarti 100 dibagi 101. Nah, 100 dibagi 101 berapa sih, Pak? 100 dibagi 101 berapa? 0,990. Artinya kan nilainya akan selalu 0,99 gitu ya. Coba sekarang 200 bagi 201. Nah, itu berarti kalian sudah bisa menentukan alfa itu, kalau beta itu kayaknya puluhan hingga ratusan, kalau alfa itu nilainya pasti kurang dari 1. Nah, sehingga kalau saya masukkan ke sini, alfa 0 sama dengan 0,99 sama dengan IC per IE, atau IE atau IC sama dengan 0,99 IC. Maka beda antara IC dan IE-nya itu sangat kecil. Maka sering dibuat bahwa IC itu atau IE itu nilainya mendekati IC. Oh, kalau gitu, kalau kita masukkan ke sini nih, IE sama dengan IC plus IB. Nah, IB-nya itu kecil ya. IB-nya itu sesuai dengan tadi penjelasan tadi, IB-nya itu kecil. IB-nya itu sangat kecil ya. Nah, terkadang IB-nya itu diabaikan. Ya. Jadi, IE itu sama dengan IC gitu. Paham ya? Jadi, kalau misalnya tanya berapa sih di IE, ya IE itu mendekati IC. Nah, kita akan melihat atau kita akan belajar bagaimana menentukan garis beban. Garis beban sebuah rangkaian transistor. Ini masih common emitter ya, common emitter. Kita lihat tadi, kita kan tadi udah dapat nih garis-garis yang biru ini ya. Nah, terus bagaimana menentukan garis yang merah ini? Garis merah ini adalah garis bebannya si transistor tadi. Nah, caranya adalah kita tentukan titik potong apa namanya, atau kita tentukan nilai IC maksimum dan I saturasi dan V cut off. Nah, V cut off tadi kan sudah kita tahu bahwa ini persamaannya itu kayak gini. Persamaannya itu gini. VCE ya, memang ya. Baca terus lagi. Masih ingat tadi persamaannya? Nah, saya enggak bolak-balik. Saya tulis di sini. Ya. Nah, tadi sudah ada nih ya. Nah, di sini IB sama dengan VBB min VBE per RT, kemudian IC sama dengan beta IB, dan VCE sama dengan VCC min ICRC. Ya, sini. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Nah, sekarang kita ambil ketika IB-nya itu 0. Ketika IB-nya 0. Nah, ketika IB-nya 0, IB 0 artinya apa? Kita masukkan di sini IC sama dengan beta kali 0. Berarti IC-nya kan 0 kan ya?
Nah, kalau IC-nya 0, sama sekali kok bersama ini PC. E sama dengan PCC min 0 kali RC, atau PCE sama dengan PCC. Nah, PCE sama dengan PCC ini disebut sebagai titik atau cut-off point di sini. PCC sama dengan PCE. Atau VCE sama dengan PCC. PCE sama dengan V sumber. Nah, maksudnya apa? Ini gini, ya. Tadi kalau misalkan tidak ada arus yang di sini lewat sini, tidak ada arus yang lewat di sini, artinya kan ini I kali RC-nya 0, atau ini adalah short circuit. Nah, ketika ini short circuit, ketika short circuit, maka ini kan kabel biasa, kawat biasa, artinya titik di sini VCE sama dengan VCC. Nah, terus terus maksudnya IB sama dengan 0 itu apa? Nah, IB sama dengan 0 berarti kan tidak ada arus yang kesini, tidak ada arus yang kesini. Ya kan, IB-nya 0, IB-nya 0, IB-nya 0 berarti diodanya, ya, diodanya kalau tidak ada arus yang mengalir, diodanya bekerja enggak? Enggak, Bu. Enggak. Diodanya tidak bekerja. Maka, tidak bekerja, maka ini, titik ini, C ini, ya, titik C ke titik E, titik C ke titik E ini, di sini ya, posisinya adalah open circuit, artinya ini diodanya tidak bekerja, artinya si E tadi itu tidak ada arus yang melewatkan, maka titik C ini akan langsung PC atau PCE itu sama dengan PC low, PC ground, atau sama dengan PCC. Jadi ketika ininya IB-nya itu 0, dia posisinya open circuit PCE-nya. Nah, terus satu lagi itu kita sudah dapat cut-off point. Cut-off point itu diperoleh ketika IB 0, ya, atau IB 0, IC-nya juga 0, maka PCC sama dengan PCC sama dengan PCE, atau PCE sama dengan PCE, balik ya, PCE sama dengan PCE. Nah, sekarang untuk saturasi point, nah, saturasi point itu apa? Saturasi point adalah nilai arus yang mengalir di sini ketika VCE-nya short circuit. VCE-nya short circuit berarti ini terhubung singkat ke sini. Nah, terhubung singkat. Karena terhubung singkat, maka C dan E itu 0. VCE 0, maka kalau saya masukkan di sini, VCE sama dengan VC min VE, atau 0, sama dengan ini tadi, nih, VCE 0 sama dengan VCC min ICRC, maka ICRC sama dengan VCC, atau ICR, tadi C sama dengan VCC per RC. Nah, IC yang nilainya adalah VCC per RC, ini disebut sebagai I saturasi. I yang mengalir di RC ketika VCE-nya atau titik C dan titik E ini terhubung singkat. Sehingga VCE 0, I saturasinya kita bisa cari dari VCC per RC. Nah, kita dapat saturasi dan cutoff kita hubungkan. Dapat yang merah ini adalah garis beban. Ya,
dari sudut pandang ini kurvanya seperti ini. Kalau ini kan untuk yang apa ini PD poin pada dioda. Nah, kalau pada transistor seperti ini ya. Jadi kalau ada rangkaian, jadi nilai IC sama V ini atau nilai saturasi dengan cutoff ini sangat tergantung pada VCC ya. VCC, nah, tidak bergantung pada apa namanya betanya ya, pada beta, pada IB sekarang. Jadi pertama kita kalau ada, kalau ingin mengetahui garis bebannya atau menggambar garis bebannya, kita cari dulu I saturasi dan T cutoff. Nah, ini dari yang merah ketemu ya. I saturasi berapa? I saturasi sama dengan 15 dibagi 3 kilo, berarti 5 miliampere. Cutoff VCS sama VCC, VCC-nya 15 ohm. Nah, sekarang kita tentukan titik kerja. Titik kerja itu key point, question ya. Jadi itu. Nah, bagaimana cara menentukan titik key-nya ya? Kalian hitung aja ini IB-nya berapa. Seperti yang tadi itu IB kita cari dengan apa namanya? Misalkan ini pakai aproximasi pertama ya ini ya. Dioda ideal 15 dibagi 500K dapat ini. Kemudian kalau betanya, ambil nih transistor betanya 100, maka IC-nya 100 kali IB dapat 3 mili, kemudian cari VCE. Nah, VCE dapat ini 6, maka saya tinggal plot aja. Saya plot sumbu X-nya adalah 6 volt, sumbu Y-nya 3 miliampere. Nah, dapat nih 6 itu di sini, kemudian IC-nya 3. Bagaimana kalau ini pas kebetulan hampir di tengah-tengah, ya nggak di tengah-tengah tapi nggak di tengah. Bagaimana kalau menggunakan betanya yang lebih tinggi? Nah, betanya lebih tinggi misalkan 150. Nah, ternyata kalau betanya berubah, IC-nya juga akan berubah. IC segini, PCE segini. Nah, kalau kita plot, jadi yang ini 1,5,4,5 berarti di sini. Nah, dapat di market yang di sini. Dan kalau betanya lebih kecil lagi akan dapat ini. Nah, kalau dari sini ya, dari beban dari tiga nilai ini, mana yang paling bagus? Untuk transistor sebaiknya cari yang dia dekat di atau daerah tengah dari garis beban. Ya. Nah. Kenapa tidak di sini atau kenapa tidak di sini ya? Tadi itu kita mencari yang titik yang paling stabil. Ya, ya. Nah, sekali lagi dari contoh ini kita bisa lihat, oh, ternyata Q itu nilainya sangat, untuk rangkaian ini ya, bukan yang common emitter ini, sangat bergantung dari betanya. Betul ya, sangat bergantung dari betanya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk common emitter ini yang pertama tadi, nanti kita akan belajar beberapa rangkaian yang lain ya. Ini adalah common base ya. Kemudian ini nanti ada voltage divider, kemudian nanti ada two supply emitter bias ya. Kemudian nanti ada common collector. Itu banyak, jadi tolong kalian pelajari dulu yang common common emitter, karena itu yang paling mudah ya, itu yang paling mudah. Paham sampai sini? Dan tolong nggak sekedar hafal rumus ya nanti, karena nanti akan lanjut ke apa namanya? Kalian boleh baca dulu yang di PPT ya. Kalian dengarkan dulu videonya, kita akan belajar cukup banyak ya nanti. Gimana menentukan key point untuk yang voltage divider bias, kemudian nanti kita bisa juga bagaimana menentukan apa garis beban pada ini TSEB, kemudian nanti ada emitter voltage bias, banyak ya. Jadi tolong dibaca supaya tidak bingung. Sampai sini ada pertanyaan?
Saya sengaja ingin bertanya. Ya, Kalau untuk rangkaian yang ada hambatan dalam, kan tadi pakai pendekatan ketiga ya, Bu. Mencari disipasi dayanya itu tetap sama kayak tanpa hambatan dalam atau berbeda, Bu? Tadi kan daya transistor. Daya transistor artinya itu kita kan gini. Yang ini ya tadi ya, CD. Nah ini, ini APD sama dengan V, C, E, kali I, C. Nah, nanti yang terpengaruh oleh aproksimasi ketiga tadi, hambatan dalam tadi adalah jalan yang mana? IB-nya. Kalau IB-nya, IB-nya kan pasti akan lebih kecil ya, karena kan ini VBE-nya lebih besar kan. Berarti kalau IB-nya lebih kecil, IC-nya akan lebih kecil. Nah, VCE-nya ya udah ini aja. VCE-nya tetap digunakan persamaan yang tadi. Jadi untuk PD-nya persamaannya tidak nilainya tentu akan lebih kecil karena IC-nya lebih kecil, tapi di perhitungan dia tidak mengubah persamaannya gitu. Ya. Hanya saja nanti kan di sini ada contoh yang tadi, nah ini yang berbeda kan di sini IB-nya, ya IB-nya adalah 14 per 410 dari mana ya, dari ini 15 dikurangi VBE, VBE-nya 1 ohm. Kenapa VBE-nya bukan 0,7 ya? Karena tadi ini pakai aproximasi 3, artinya VBE-nya lebih besar dari 0,7, gitu ya. Untuk yang V, untuk yang dayanya bagaimana? Nah, dayanya kan nanti VCE dikalikan IC. IC-nya otomatis dia akan, kalian bisa lihat IC-nya di sini, jadi IC-nya 2,9 mA, di sini IC-nya 3 mA, di sini mungkin IC-nya 3,2 mA. Nah, sedikit berubah IC-nya, otomatis kalau IC-nya berubah, P-nya juga akan gitu ya, akan sedikit mengecil. Oke? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Yang lain silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, misalnya nih, Bu, kan kita mau membuat rangkaian. Nah, itu kan tadi transistor itu ada banyak data sheet-nya ya, Bu. Nah, itu cara kita menyesuaikan, maksudnya cara kita untuk menyesuaikan transistor dalam rangkaiannya gitu ya. Gimana tuh, Bu? Nah, ya. Kita nanti tergantung dari, jadi gini, ini kita belajar baru cara mengaktifkan transistor ya, cara membuat transistor itu bekerja. Sama seperti kita belajar dioda, kita kan belajar teori dioda dulu kan, teori dioda, rangkaian sederhana dioda itu seperti apa. Nah, terus dioda itu dipakai untuk apa? Untuk apa? Salah satunya untuk penyarah, gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, untuk penyarah. Sebenarnya masih banyak, ada LED, ada zener, itu belum kita bahas. Saya nggak tahu kalau saya bahas nanti waktunya cukup nggak untuk oke, mungkin saya akan berikan tugas ke kalian ya untuk yang dioda. Nah, untuk transistor juga sama. Kita sekarang masih belajar cara mengoperasikan transistor dulu, ya. Terus ini tadi kita lihat transistor ini, kalian kan pernah belajar dependent source ya, ya kan? Nah, ini adalah contoh dependent source. Maksudnya apa? Maksudnya arus yang lewat di kolektor ke emitor itu kan IC itu merupakan hasil kali ini. IC itu mana tadi? Di sini. Nah, IC itu sama dengan beta kali IB. Ya kan? Nah, IC tadi besarnya bukan bergantung pada VCC, tapi bergantung pada ini. Betul. Bergantung pada pada ini ya. Nah, artinya ini dependent source, dependent current source ya. Current control current source, CCCS
Nah, kita bisa melihat ini nanti sebagai penguat. Kita pakai sebagai penguat atau sebagai switching. Nah, nanti kalau misalkan penguat, berarti apa yang diperkuat? Yang diperkuat sinyal. Nanti ada sinyal yang kita perkuat. Misalkan kalian gunakan ini sebagai penguat penguat audio amplifier. Nah, audio itu kan dia sering kita ngomong ya. Nah, itu apa namanya? Atau mungkin kamu ini kalau zaman dulu sebelum atau apa namanya radio ya, radio itu misalkan dia kalian kan semua punya radio dong ya kan, ya walaupun itu di HP atau mungkin di kendaraan. Udah sekarang mah udah jarang ya yang radio transistor. Yang kalau zaman saya SMA dulu saya dengerinnya radio transistor, ya radio yang kecil itu kan pakai batu baterai. Nah kalau mau lihat TV ya, karena saya anak kos ya, lihat TV ya bareng-bareng aja gitu kan, di ruang yang khusus disediakan untuk nonton TV. Ketika si radio itu kan dari pemancar ya, dia sinyalnya sinyal yang sangat kecil. Nah kemudian dia akan diperkuat ya, akan diperkuat ya. Penguatnya pakai transistor. Nah yang diperkuat apa? Yang diperkuat itu ini nanti contohnya kayak gini. Nah nanti kita juga akan belajar elemen bersama aja ya. Ya, yang diperkuat mana ya? Nah ini. Ini nanti diperkuat keluarannya mungkin di sini atau di sini outputnya. Nah nanti ini masuk ke penguat atau masuk ke pengeras suara. Nah kenapa dia bisa memperkuat? Nah, karena ini prinsipnya adalah ini IB bisa diperkuat oleh IC dengan penguatan 100, 200, 300 kali. Seperti itu. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, pilihnya yang mana? Tergantung nanti sinyalnya yang mau diperkuat itu sebesar apa. Maka ini nanti kan ada transistor daya tinggi, ada transistor daya rendah. Nah, kalau misalkan di audio amplifier itu sendiri, itu ada yang memang sinyalnya kecil sekali. Nah, sinyalnya kecil, maka nanti pakai dayanya daya rendah sehingga penguatannya besar. Kemudian nanti yang keluar ke amplifier, yang keluar di speaker itu sudah pakai penguat daya, ya nilainya bisa ratusan watt ya. Nah itu nanti pakai jenis transistor yang berbeda nanti. Nah nanti makanya kalau misalkan ini kita lihat mana yang ini, nah ini yang penguat daya yang lebih besar nanti. Apa namanya, dayanya besar, penguatannya dia akan lebih kecil. Kenapa sih penguatannya lebih kecil? Karena kan betanya lebih kecil, karena arusnya atau karena inputnya itu lebih besar daripada yang daya rendah gitu. Gitu ya Mas ya? Paham ya? Jadi ya, paham, harus dilihat dulu yang mau diperkuat apa gitu. Nah terus nanti baca di datasheet-nya ya, datasheet biasanya transistor yang kalian nanti bisa lihat untuk tipe-tipe yang berbeda ya, sedikit berbeda itu spesifikasinya hampir sama ya. Spesifikasi itu maksudnya apa? Beta yang HFW itu kan. Nah, nanti itu akan kita pelajari lebih lanjut di penguat ya, di bab selanjutnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya baik, terima kasih banyak ya. Bu atas jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi. Jadi sekali lagi untuk bab ini tolong dipahami, ini baru pengenalan common emitter. Nah common emitter itu nanti untuk switching. Nah nanti minggu hari Kamis kita akan belajar switching ya, kapan bagaimana transistor itu berfungsi sebagai saklar digital. Saklar digital itu pakainya common emitter. Nah nanti kalau misalkan kita belajar lagi di apa namanya, jadi kita nanti akan masuk ke digital switching, terus nanti kita lanjut ke
common base. Nah, ketika common base itu nanti pemanfaatannya untuk penguat, untuk amplifier. Amplifier itu macam-macam, amplifier apa? Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup dulu kuliah siang hingga sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.